2006. 2006 kali. 2006 sebentar jam 11 ya. Ini gelaran spektak banget ya Bo ya di tahun ini ya. Bo, Suara Bersatu 2006. Ternyata. Dan sekarang kita langsung aja kita memantau teman-teman kita yang ada di 103,9 di Radio Kartika FM yang ada di sebelah sana. Langsung ngidang Bo weather-nya dap cus. Cus. Halo. Halo. Oh, lagi pembukaan. Oh, lagi pembukaan. Gak nyadar dia ya. Ya udah kita dengerin Bob pembukaannya kenapa sih Bob di sana. Aduh, ya ampun. Tapi ininya kok tetap SSB ya? Oh, ininya. Oh, gimana sih? You, Mari. SSB. Halo, rekan di Kartika. Halo. Ya, halo, selamat malam. Malam. Berasa jauh banget ya. Kita di sini berlima, di sana berapa orang? Di sini berenam. Berenam di sini berenam. Eh, siapa yang berendam? Berendam siapa tuh yang berendam? Please deh. Itu sama yang masih di dalam satu ya. Di dalam kan di rumah. Oh itu. Jadi 7 ya. 7 9. Ya. Ya, kita memang kumpul bareng di sini. Terus, iya, ada yang lagi. Oh, apa sih? Kelihatan dari situ ya. Apa tadi sudah memanggil-manggil dari tadi ya? Oh, belum iya. Sih, kita baru gabung ya. Baru gabung. Enggak, tadi kita sibuk lagi konferensi pers dulu gitu. Oh, gitu ya. Iya, terus biasa. Di Radio Kartika ada siapa aja sih, Bo? Di sini ada Mbak Ayu. Pasti orangnya cantik ya, namanya Ayu. Terus. Iya. Terus juga ada Mbak Cici Ameira. Hah, Cici Paramida, Bo? Bukan. Biasa kalau penyiarnya di Kartika kan agak ngedangdut, Bo. Gitu ya, yuk mari. Terus, ada siapa lagi? Terus ada Mas Rio Prambudi. Suaranya yang mana sih, dia tadi sebutin orangnya? Iya. Mas Rio, tolong dong bersuara. Aduh. Kedengeran nggak? Suka Jawa banget. Hah? Suka Jawa? Sugeng dalu mas, pripun wartosipun saya kemawon. Waduh. aku ora weru mas. Ya ada terus ada Mas Ardiansa. Malam. Suaranya iya. Kelinci Bo. Iya memang orangnya juga kelinci loh Bo. Sesuai ya. Sesuai banget. Terus ada Mbak Melan Putri. Halo Bo. Ah ya Allah, Bo. Kita manusia kali bukan kebo. Ya ampun di situ mengenal Bo juga ya. Di sini Bo, Nek dan sebagainya. Res. Oke, terus juga ada aku sendiri ya. Siapa sih? Seluruh penjuru dunia pasti sudah tahu yang namanya Ari Topaz itu. Gak penting. Please deh ya. Awas kamu. Ngobrol-ngobrol di tahun 2007 nanti Kartika ada apa sih, Bo? Sebelum nanya masalah lebih dalam masalah itu, kita kan panjang nih durasinya 2 jam ya. Oke, kita mau kenalan dulu dong teman-teman yang di SSB siapa aja. Ah gitu. Iya, sekalian ini enggak sekalian lengkap nomor telepon segala macam boleh? Kayaknya enggak usah deh. Enggak penting. Mulai dari yang paling cantik ya, ada Dennis. Alamat di mana nih? Di mana nih? Cita-cita. Alamat kos-kosan nih. Dia masih ngekos, Bo, alamatnya belum tetap. Jadi saya masih menampung yang mau membelikan saya rumah. Apa? Ya ampun. Masih suka dengan blante-blante gitu enggak ya? Tetap 2007 lebih ganas, Bo. Oh gitu. Terus siapa lagi, Bo? Terus ada siapa, Bo? Ada gue, nama gue udah ganti sekarang Tommy Aditya, Bo. Oh, 2007 ganti Tommy Aditya. Iya. Oh, cantik. Terus. Oh, cantik. Randy. Mau berikutnya, Bo? Siapa lagi? Di sini ada Randy tetap. Aduh, Randy kayaknya kedeketan loh. Oh iya. Jangan kedeketan. Dia kalau lihat mic jadi nafsu. Berasa es krim. Iya, di sini Randy tetap lah. Randy ya, yang cobengnya res itu yang, ya. Yang paling ini di sini. Randy di Natasha lalalala itu loh. Oke, terus ada siapa lagi? Ada Henny yang imut-imut dan juga amit-amit. Waduh gila. Terus ada yang terakhir? Ada Angga, Bo. Ini tumben, Bo. Ternyata Angga juga udah bisa boboan, Bo. Gitu. Apa udah kepengen bobo nih? Amanya Angga, bombo. Angga nanti baca doa ya. spesialis baca doa udah ada loh. Siapa tuh? Lagi dengerin di depan. Malam yang di depan. Oke. Terus gimana nih? Ada satu lagi enggak nih Mbak Widya kayaknya belum kedengaran suaranya ya? Mbak Widya sama Adel.
lagi apa, ada sesuatu hal. Jujur dong. Sebenarnya lagi jalan-jalan keluar negeri sih. Rencananya kayaknya mau ikutin nih sih MQ Travel. MQ Travel. Bawa iklan sih. Lagi ke Jogja Bali. 8 malam 3 hari itu, Bu. Oh gitu. Oke, oke. Terus satu lagi ada lagi ke ini apa? Ke atas. Beijing, ke Beijing. Ada lagi ke Tanggamus pulang kampung. Pulang kampung ya, mudah-mudahan. Terus di Tanggamus ada bencana jadi enggak bisa ke sini. Doa lo jelek banget sih, Ren. Oke, ya deh, kita udah kenalan, jadi pendengar yang di rumah juga udah pada kenal penyiar-penyiar SSB, kemudian pendengar SSB juga sudah pada kenal penyiar-penyiar Kartika. Dilanjut untuk apa nih, Mas? Kita kan lagi kita mau kasih tahu ke sobat Kartika dan juga sobat pendengar yang ada di rumah nih ya. Pengen tahu dulu dari Randy, Ren. Apa? Tahun 2007 itu menurut Randy apa sih? Itu apanya? Keinginan gue atau gimana? Ya pandangan lo lah tentang apa? Lo harus jelas dong. Harus jelas pertanyaannya itu apa? Enggak, menurut 2007 itu apa gitu loh? Menurut gue 2007? Ya tahu. Maksudnya keinginan gue 2007 yang jelas. Keinginan gue 2007 ya akan berubah itu? Lebih baik. Apanya? Dari kerja, dari siaran. Oh iya, dari kerja, terus dari tingkah laku, dari sikap supaya lebih baik dari tahun 2006. Terus yang paling penting, semoga enteng jodoh. Belum dapat jodoh sampai sekarang. Belum, Mas Ari cariin ya. Oh, berarti melanggar sunah Rasul. Bukannya melanggar, cuma belum dapat. Belum dapat ya, tak doain deh, mudah-mudahan cepat dapat. Terus kan udah denger Randy dari SSB nih. Satu lagi dong dari Kartika dong, kita denger ini satu. Kita ganti-gantian gitu aja, Bo ya. Boleh, boleh ganti-gantian juga. Habis Randy. Kartika gimana, Bo? Kenapa? Dari Kartika. Dari Kartika. Oke deh, kalau gitu Mbak Melan dulu. Gimana nih rencana tahun 2007-nya nih, Mbak Melan? Melan mah inginnya ya lebih baik lagi dalam segala hal. Udah gitu Melan jangan ikut-ikutan gue dong. Bukannya gitu ya Ren ya, maaf ya. Karena lu memang kebagian duluan, jadi ya menang. Enggak gini aja, maksudnya pengen berubah. Setiap orang pastinya kan punya lembar-lembar yang gimana gitu ya. Lembar-lembar. Ya pokoknya pengen segala sesuatunya itu berubah lebih baik lagi. Bukan hanya diri kita, tapi semuanya deh. Dan yang pasti juga ingin mengikuti sunah Rasul. Amin. Supaya menjadi wanita yang seutuhnya, sehingga ibadah saya benar-benar hanya menjadi wanita sempurna. Yang islami. Aduh, ngomongnya Kartika banget ya itu, dangdut abis. Melinting ya. Melinting. Oke. Abis itu udah segitu aja Mbak Melan. Ada tambahan? Ya, yang pasti ya doain aja tahun depan ya. Oke, okay, untuk tahun depan untuk berarti besok dong. Ya bulannya kurang tahu. Pokoknya doain aja ya. Oh, itu tahun depan bulan depan 12 ya. Sama yang mana Mbak Melan? Oh, besok Randy tahu sendiri kok. Oh gitu. Pokoknya kita saingan Randy ya. Abu, Mbak Melan tuh. Dulu-duluan. Ini gimana sih bujang gadis kita ini kok gila semua. Eh kalau enggak Randy sama Melan aja di jodohin. Terus besanan gitu. Aduh, suara saya jadi habis ya. Oke, itu kalau masalah kehidupan sehari-hari. Kalau di pekerjaannya gimana Mbak Melan? Tahun 2007 nanti. Di pekerjaannya kayaknya sih pengen ya lebih baik lagi. Terus ya pengen benar-benar nunjukin jadi penyiar yang baik. Kayaknya di situ kegedean deh. Enggak, di sini enggak gedean. Tadi kalau pertama kali kita gabung bagus, tapi tangan kamu kali usil. Di sini ya, malah justru enggak ya. Ngapa-ngapain loh. Tangan kita di bondo, Bo. Di bondo. Apaan tuh bondo? Kita di bondo ya. Di bedong. Oh, di bedong. Oke, kayaknya satu-satu dulu kali ya. Kita break dulu atau gimana nih? Kita break dulu. Break dulu ya. Oke, dan nanti kita ketemu lagi ya. Yo, terima kasih. Bye-bye. Bye. Ibu dia melongo. Soal cewek dia dongo. Tapi dia bukan homo, dia cuma seorang jomblo.